Squad, ketemu sama aku Vidya di channel Berani Berencana, platform edukasi untuk remaja yang fokus ngebahas kesehatan reproduksi. Kali ini nih aku mau ajak kalian semua untuk ngebahas tentang menstruasi. Nah, aku mau cerita nih, waktu itu aku lagi di luar, terus aku lagi pakai celana putih, ya kan, malu banget dong pasti kalau nembus. Pas sampai rumah itu celana aku umpetin, tapi masih aja ketahuan sama mama. Mama, kebetulan banget lagi ngomongin orangnya nih. Aku lagi ngomongin tentang pertama kali menstruasi itu di mana, ya kan? Boleh dong nih cerita mama. Sama aja sih kayak kamu. Ada malunya juga. Pakai pembalutnya terbalik. Karena zaman dulu itu kan nggak kayak zaman sekarang ya. Buat cari informasi yang kayak gitu tuh susah gitu loh. Iya juga sih ya, udah canggih sekarang. Kamu tahu nggak proses menstruasi itu sebenarnya kayak gimana? Jelasin dong. Di dalam rahim itu setiap bulannya tuh ada dua proses. Yang pertama, rahim itu selalu menghasilkan sel telur. Nah, yang kedua, di dinding rahim itu terjadi penebalan. Nah, dua-duanya ini proses untuk persiapan sebuah kehamilan sebenarnya. Jadi kalau sel telur itu nggak ketemu sama sel spermanya cowok, dinding rahim yang sudah menebal ini akan meluruh. Mah, kalau mens itu kan aku taunya cuma pakai pembalut ya. Iya. Itu ada namanya menstrual cup sama tampon. Itu bedanya apa, Mah? Aku nggak ngerti tuh. Fungsinya tuh sebenarnya sama aja kayak pembalut. Jadi sama-sama untuk menyerap darah yang keluar. Cuma bedanya itu di bentuknya, terus bahannya sama cara pakainya aja. Menstrual cup setahu mama itu darahnya tuh ditampung. Nah, Mah, kalau lagi mens tuh ada enggak sih tip yang khusus buat jaga kebersihan vagina kita? Ganti pembalut 4 sampai 6 kali dalam sehari. Kalau lagi ganti pembalut sama mandi, dibersihkan ya. Bersihin vagina itu dari depan ke belakang. Pilih sabun untuk pembersih vagina itu yang terbuat dari bahan-bahan alami dan memang aman untuk vagina ya. Terus pakai celana dalam yang terbuat dari bahan katun. Satu lagi yang paling penting, kamu harus tetap menjaga vagina kamu supaya selalu kering. Berencana Squad, gimana tadi ngobrol sama mama aku ini, seru banget nggak? Seru banget nggak, Mah? Seru dong. Seru dong. Ingat ya teman-teman, kalau lagi mens jangan lupa ganti pembalutnya 4 sampai 6 kali sehari. Udah gitu kalau diperluin ya, pilih sabun pembersihnya yang bahan-bahannya alami. Apalagi, Mah? Kalau udah ngerasa sakit banget, lebih baik langsung konsultasi aja ke dokter. Benar banget. Kalian kalau mau tahu lebih lanjut tentang menstruasi atau kesehatan reproduksi, langsung aja cek sosmednya Berani Berencana atau websitenya beraniberencana.com. Di situ juga bisa konsultasi gratis. Asik banget kan? Ya udah, aku sama mama aku pamit dulu. Makasih ya. Jangan lupa video ini di-share, di-like, di-comment, sama di-subscribe.